Assalamualaikum. Berjumpa lagi sama Villa Taylor. Pada kesempatan ini Villa Taylor menunjuk cara tutorial mengecilkan baju kemeja lengan panjang ya. Ini baju kerja. Ayo sama-sama kita perhatikan ya teman-teman. Ukur panjangnya. Panjangnya 68 dengan model opal ya. Kita potong panjangnya dulu. Setelah itu tangannya kita perpendek dengan ukuran 64 ya teman-teman. Jadi kita mendeknya bukan dari ujung, kita mendeknya dari pangkal lengan ya. Kita tandain agar tidak salah pasang antara ini dengan ini nanti ya. Kita lepaskan tangannya, kita perkecil bagian bidang badannya ya. Lingkar dada 38 inci, lingkar perut 37 inci, lingkar body 40 ya teman-teman. Yeah.
itu kita ambil ukuran lingkar lengan ya, dengan panjang bidang bahu sebelah 13 cm, kita sisain 1 cm ya. Sebelah kirinya pun sama ya. Setelah kita pendek ukuran bidang bahu sebelah kiri dan kanan, kita ambil lingkaran ukuran lingkaran lengannya ya. Oke, 10. Kita samakan di lingkaran bagian tangan. Sebelum kita samakan lingkaran lengan, kita ambil ukuran panjang tangan ya. Berarti panjangnya sepanjang 64. Jadi kita sisakan 13 cm di sini. Kita itu kita ambil ukuran 64 ya. 64 jatuhnya di sini, berarti kita potongnya 1 cm sisanya. Baru kita ambil ukuran lingkaran lengannya ya, kita samakan dengan yang sudah ada hasilnya di bagian lengan badan bajunya. Kita samakan 10 inci. Oke, 10 inci jatuhnya di sini. Tangannya dikecilkan. Oke, baru kita potong ya. Selesai. Oke, ini selesai ya. Oke, ini. Jadi sesuai yang kita tandain tadi agar tidak salah pasang, kita tadi sudah menandain dengan centengan kapur. Berarti ini temannya ini. Nanti jatuhnya seperti ini. Yang ini baru ke sini. Oke, teman-teman. Cukup di sini dulu tutorial cara mengecilkan baju kemeja lengan panjang. Ikutin terus Villa Tailor dengan tutorial-tutorial menjahit lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.